Cao Lusu tampil sempurna saat bertemu dengan calon suaminya yaitu Yang Yang di drama China War Rules the World. Yang Yang dan juga Cao Lusu menjadi salah satu artis China yang tengah menjadi sorotan saat ini. Bagaimana tidak, keduanya dianggap sukses saat tampil menjadi pasangan di drama China terbaru berjudul War Rules the World. Keduanya mampu memberikan chemistry yang luar biasa kepada para penonton. Dan sekedar informasi guys, drama China War Rules the World sendiri bertema sejarah dan tayang terbanyak 40 episode. Dan saat ini pun drama tersebut sudah tamat. Namun Yang Yang dan juga Cao Lusu berhasil membuat drama China ini sangat digandrungi oleh para penggemarnya. Seperti biasa layaknya drama China pada umumnya, pihak produksi dan juga platform streaming serial itu biasanya menyediakan video saat di balik layar atau behind the scene maupun cuplikan. Begitu juga dengan War Rules the World, di mana salah satunya yaitu akun official WeTV pun memberikan sejumlah cuplikan episode-episode pilihan. Salah satunya ialah cuplikan episode ke-38 yang diberikan judul Menyambut Calon Istri Tercinta yang diupload di YouTube resmi WeTV. Dalam cuplikan tersebut terlihat Yang Yang berperan sebagai Feng Lanxi yang tengah menantikan calon istrinya yaitu Bai Fengxi. Nampak Cao Lusu tampil sangat anggun dan berkelas saat bertemu dengan calon mempelai pria. Aktris muda itu terlihat mengenakan mahkota emas dengan rambutnya dibiarkan tergerai. Penampilan Cao Lusu pun sangat berkelas sekaligus anggun dengan riasan tipis dan sedikit perona di bibir yang membuat penampilannya semakin menawan. Dan sementara itu, Yang Yang pun tampil formal dengan gaya kostum andalannya dan terlihat gagah serta tampan. Cuplikan episode ke-38 itu pun langsung mendapatkan beragam komentar positif dari para netizen. Apalagi chemistry yang ditunjukkan oleh keduanya, yaitu Yang Yang dan juga Cao Lusu, membuat fans ingin hubungan mereka juga berlayar di dunia nyata. Wow. Drama China War Rules the World sendiri diketahui telah menayangkan episode terakhirnya pada 17 Mei kemarin, dan tentu saja dengan pencapaian yang luar biasa. Namun jika kalian ingin menontonnya kembali dari episode awal, kalian bisa menyaksikannya di WeTV dan juga di Netflix. So, bagi kalian yang sudah menonton, gimana tanggapan kalian tentang pasangan Yang Yang dan juga Cao Lusu ini? Silakan komentar di bawah. Aktris China Cao Lusu kembali banjir pujian setelah memamerkan foto terbarunya di media sosial. Cao Lusu seolah tak pernah lelah untuk menarik atensi dari para penggemarnya. Bagaimana tidak, meski usianya masih muda, yaitu 23 tahun, namun ia berhasil meraih popularitas di sengitnya persaingan dunia hiburan China. Cao Lusu sendiri debut di drama China Untouchable Lover yang tayang pada tahun 2018 lalu. Namun namanya meledak lewat aktingnya di serial Oh My Emperor tahun 2018, Love Better dan Immortality dan juga lainnya. Namun selain karena bakatnya di dunia akting maupun tarik suara, Cao Lusu juga terkenal dengan parasnya yang sangat cantik. Cao Lusu menjadi salah satu deretan aktris China yang memiliki paras cantik dan imut seperti boneka. Bahkan baru-baru ini lawan main Yang Yang di drama China War Rules the World kebanjiran komentar pujian dari para netizen. Cao Lusu baru saja mengunggah potret terbarunya di akun Weibo-nya. Nampak Cao Lusu mengenakan dress backless berwarna merah muda atau bagian punggungnya yang terbuka. Gaya busananya pun membuat kulit mulus Cao Lusu terpampang nyata. Sedangkan untuk gaya rambut, Cao Lusu tampil cantik dengan rambut kepang satu dengan poninya yang tergerai. Selain itu, meski hanya mengenakan riasan wajah tipis, namun Cao Lusu terlihat sangat menawan. Unggahan terbaru ini, Cao Lusu pun mendapatkan beragam pujian dari para netizen yang mengakui kecantikan lawan main Yang Yang tersebut. Selain dipandang karena bakat dan juga parasnya, Cao Lusu juga merupakan artis berprestasi. Cao Lusu memenangkan penghargaan kategori Best Actress Award di Hengdian Film and Television Award yang ke-7.
lalu memenangkan Tencent Video Star Awards Breakthrough TV Actor of the Year Award. Dan pada 18 Januari 2021 lalu, Chalu salah satunya memenangkan kategori Signing Artist of the Year di Douyin Star Motion Night. Nah, untuk teman layar yang ngefans dengan Chalu Se, silakan komen-komen di bawah. 这辈子会和你纠缠不清，就是喜欢把心意藏在心里，不愿意说出来。